Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham dalam keadaan koma kritis. Karena itu mari kita bacakan doa buat Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya. Kalau memang umurnya memang nyampe, mudah-mudahan Allah berikan husnul khatimah dan Allah kasih beliau bawa pulang semua amal solehnya. Saya sebagai seorang da'i junior, ya kan, melihat kondisi abang saya, guru saya gitu ya, Ustadz Arifin Ilham, tentu saja merasa sedih, merasa prihatin akan apa yang beliau sekarang alami. Setiap sebulan itu pasti dua kali ke sana. Kalau ke sana lagi sekarang bukan rangka pengobatan lagi, tapi rangka check up aja. Dari salaman itu bisa ketularan, dari nafas, dari cepaka cepiki itu bisa kena. Nah makanya kita mencegah itu. Tapi mudah-mudahan kita tetap berharap ada keajaiban. Beliau masih dipanjangkan umur tapi dalam keadaan sehat, betul-betul sehat, pulih, betul-betul pulih, sembuh, betul-betul sembuh, dan bisa mengajar lagi, bisa bersama umat dan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan keluarga yang menemani juga dikasih kesabaran dan jemaah berkenan terus mendoakan beliau. Jazakumullah ahsanal jazak. Allahumma anta syafi la shifa illa shifa'u ishfi mardaki Haji Muhammad Arifin Ilham. Doa kami buat Bapak Ustaz Arifin Ilham, insya Allah diberikan segala yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan keluarganya pun yang mendampingi diberi kekuatan, kesabaran, sehingga akhirnya kekuatan kesabaran tersebut membuat kekuatan juga buat Ustadz Arifin Ilham. Saya kirim doa untuk Ustadz Arifin Ilham, semoga diberikan kesembuhan, diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kirim doa dari sini Ustadz, semoga Ustadz diberikan lagi kesehatan dan bisa menunaikan lagi atau menjalani lagi aktivitas-aktivitas seperti dahulu kala. Buat keluarga diberikan kesabaran dan ketabahan, masing-masing manusia. Manusia akan diuji dengan kehilangan, kekurangan, kematian, dan pasti akan diuji dengan penyakit, dan penyakit itu bisa aja mengangkat derajat penghapus dosa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.